Bunga ini harum dan mekar. Manisannya diambil lebah untuk menjadi ubat. Namun tetap sahaja ada tangan-tangan jahat yang cuba untuk menyayat. Sedangkan apalah dosanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wanita yang berperibadi tinggi namun lantaran Abdullah bin Ubay. Beliau telah dituduh serong, berhubung serong dengan seorang sahabat bernama Safwan. Tuan-tuan, pada malam ini kita akan saksikan satu watak yang jarang kita dengar tetapi berperanan besar dalam menjadi tiang tonggak penguat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Inilah Ummu Rumman, wanita yang melahirkan Aisyah radhiyallahu anha, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyanzura ila al-mar'ati min al-hurin 'ain falyanzur ila hadi." Sesiapa yang menyukai untuk melihat wanita hurin 'ain, wanita syurga, maka kamu lihatlah Ummu Rumman. Riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, hari ini kita nak fokus satu perkara. Bagaimana agaknya reaksi seorang ibu apabila menghadapi isu yang bang, bang, boom? Bayangkan apa perasaan seorang ibu ketika anaknya dicaci dengan fitnah, dimaki sumpah serana. Sudah tentu terluka hatinya. Sudah tentu dia akan melempiaskan kemarahan mungkin di Facebook. Tetapi apa yang Ummu Rumman lakukan? Beliau memilih untuk sabar dan tenang. Kebenaran belum berpihak kepada sesiapa. Ini seperti apa yang dianjurkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila datang seorang fasik memberikan khabar berita, maka hendaklah kamu teliti. Kata Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini, sila perhatikan ayat ini dengan sebenar-benarnya. Kerana ramai orang yang begitu mengabaikan budaya menyelidiki berita. Sang ibu ini tidak tergesa-gesa marah. Sang ibu ini bahkan menenangkan gelora ombak yang sudah parah. Beliau memilih untuk menjadi pendamai rumah tangga, bukan penghukum membabi buta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya satu bulan berlegarnya gosip ini. Satu bulan ibu bersabar. Allah membebaskan dengan turunnya surah An-Nur ayat 11. Contohilah Ummu Rumman, wanita yang memilih untuk tenang dan sabar ketika ramai orang memilih untuk gopoh dan gapah. Tuan-tuan, bunga yang layu akhirnya menjadi segar semula. Semua ini kerana Ummu Rumman, Sayyidah Imran, membumikan Al-Quran, penyelamat dua insan. Sayyidah Imran, hati kena tenang. Sebab itu Allah tunjukkan bagaimana Rasulullah SAW dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci oleh Malaikat Jibrail dalam mangkuk perak dengan air zam-zam. Sebab itu satu benda yang paling penting dalam hati, dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, apapun yang kita buat ialah hati kita. Betul. Ya, semuanya berhati. Baiklah, kita persilakan Profesor Maria Dr. Sharifah Hayati dengan komen. Silakan. Baik, assalamualaikum Dai Imran. Alhamdulillah, tahniah kerana dapat mengkisahkan tentang seorang ibu yang sangat hebat, iaitu ibu kepada Ummahatul Mukminin, Sayyidatina Aisyah. Jadi kalau saya nak beri komen, saya lihat anda buat gimmick yang menarik, pegang bunga untuk menceritakan bagaimana peranan ibu menjaga fitnah Sayyidatina Aisyah. Betul. Itu sangat baik, tapi mesti lebih masuk lagi. Macam tak berapa nak masuk aja gitulah. Allah, dengan maksud dia ada sikit gap lah cerita tu dengan intro tu kan. Tapi satu percubaan yang baik sebagai permulaan, ya. Betul. Itu bagus. Yang keduanya, kalau saya nak tambah baik, keseluruhannya bagus, ya. Anda begitu yakin, bahasa, intonasi, okey. Cuma kalau nak tambah baik lagi lah yang jarang disentuh orang, iaitulah apa yang menyebabkan Ummu Rumman begitu hebat sekali. Aha. Ya, faktor kejayaan Ummu Rumman yang menjaga anak ini, yang menaikkan semangat dan sebagainya itu, ialah mereka yang berada di sisinya atau di belakangnya, iaitulah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Suami dia tu kena sebut. Ya. Jadi saya rasa itu sangat penting, ya. Baik, tahniah. Terima kasih, terima kasih Prof.